sejauh ini sampai dengan tadi hasil kunjungan itu berjalan alhamdulillah baik, lancar, sesuai dengan kita harapkan. Semua peserta mengikuti protokol kesehatan, lalu juga ada pemeriksaan suhu tubuh, dan semua sistem IT berjalan secara normal. Mudah-mudahan kita berdoa agar sampai dengan akhir pelaksanaan ujian ini semua berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Ya, ada kenaikan jumlah peserta, ini menunjukkan dari tahun lalu minat anak-anak yang ingin masuk ke kuliah ke USU itu kita lihat semakin bertambah meskipun pandemi COVID ini masih kita rasakan berada di sekitar kita. Karena itu ekstra hati-hati untuk bisa memastikan bahwa semua peserta yang mengikuti ujian ini telah bebas dari COVID-19 atau tidak terkena dampak dari COVID-19. Ya, ini kan namanya kompetisi. Kompetisi itu pasti nanti ada yang kalah dan menang. Karena kuota yang tersedia itu terbatas, sementara yang mendaftar itu sudah mencapai angka 9.000-an lebih. Jadi kita berharap mereka yang lulus itu bersyukur, dan yang tidak lulus kita berharap itu bisa menerima dan belajar kembali, karena masih ada waktu bagi mereka yang punya kesempatan tahun depan bisa mengikuti lagi.